Oke, waktunya pulang, geng. Ya, pamitan dulu sama Mas Mega. Terima kasih, Mas Mega. Hati-hati, Bre. Itu lho, kumpul jujur nanyong. Uripin di sit, Mas. Alah, ini 274 cc, geng. Wah, tuh kan. Ya, hati-hati. Ontak ya, Mas. Orang mali. Orang cepat atau orang cepat? Lah kita berat wis ke. Orang mampu Mas, asli. Tutorialnya gimana Mas? Matane. Kontaknya wis ya Mas? Kontaknya wis? Ayo wis. Ayo guys. Matur nuwun Mas. Ulon sit. Ya, oke geng. Bajingan. Ya, nyore lagi ya tiap hari telang sore terang. Bentar, mendadak cedal, geng. Kepriwe sih mobil ngenteni pala mandek pada mandek ya angel. Dalam Mas, tak lewat Mas. Halo, Dedek. Nyoret lagi, nyoret terus, geng. Tiap hari nyoret ya. Bentar, masih ngos-ngosan. Tadi gara-gara hidupin motornya Mas Yudi sangel banget, geng. Akeh banget tanggul. Aduh. Ya ini cuacanya, ya. Ngetut tak kaya Pak. Lagi empuk dioper lah. Aduh. Jangan. Bulan puasa geng enggak boleh. Dadah. Aduh itu dielor mendung geng, dielor geng. Aduh. Ceper ternyata. Iya Mas, mangga. Waduh. Belum terbiasa geng. Et ya. Panase. Ya, jadi tadi Satria hiunya udah tak balikin kepada yang punya ya. Setelah sebulan nginep di rumah saya, itu jarang dipakai juga di rumah ya. Ya daripada nggak dipakai mending tak balikin kepada yang punya geng. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mega sudah meminjamkan Satria hiunya. Keren, buanter pokoknya, nggak ada tanding. Ya seperti biasa agenda pada sore hari ini, mumpung terang sore nyoret lah geng. Lo lampu merah, lo labas bae lah, ngapa sih lo ngarep ora ana Pak. Ayo kerah motor pu bajingan. Motor remnya cuma depan tok ini, geng. Lurus bok bisa ya? Wih, keluarga herek ini, geng. Wih, di keluarga herek. Pindih, Mas. Ya, Mas. Ya ini lewat tengah-tengah pasar yang kemarin kebakaran geng, pasar Banjarnegara. Kali ini saya menumpaki Tiger 274 cc. Wuih, sangat responsif. Ini gasnya kok atas ya Mas, gasnya dereng atas ya, kelamaan. Aduh, ini gasnya kebanyakan 6+ geng. Iya, terang baik. Ini remnya cuma mengandalkan rem belakang ya. Rem depan cuma buat pajangan, geng. Aish, angel. Banyak bakul takjil.
Ya, bagi kalian yang mau berbelanja takjil ini di sini banyak, ini rame ini, tapi nggak tahu ini tempatnya di mana, geng. Wah, nah kan rame temen ya, sales. Macet parah, geng. Ya, sore hari karo terang sore ya gini lur, jelas macet, nggak mungkin nggak di kota kok. Kepriwe, goblok. Oh alah. Sis. Gemberundung banget ya bunyinya ya, geng. Ada Pak Polisi. Ya, seperti biasa lewat jalur belakang saja, geng. Lewat jalur belakang biar sedikit adem. Lewat jalan Seruling Mas itu ya. Oke, hati-hati. Di sini pertelonnya agak gila nih, geng. Dari sana suka ada yang kenceng banget naik motornya. Ya, jadi baru kali ini saya naik nekat semenjak decet ya. Semenjak decet dan mesinnya kemarin kan sempat trouble itu. Sempat trouble dan sudah diperbaiki lagi. Tetapi sampai sekarang ini masih ada kendala. Masih ada kendala ini di sektor noken. Nokennya kena lagi ya, Mas? Nokennya kena ya? Ya, ini posisi noken kena, geng. Ya, belum tahu pasti penyebabnya apa ya. Ya, yang pasti ya apa? Kayaknya ini oli ke sektor atas itu kurang deres, geng. Ya, namanya motor udah full modif mesinnya ya. Udah nggak pakai kop bawaannya, geng. Ini udah pakai kop Jaguar. Nokennya keroak-keroak terus. Ya, itu ya sampai sekarang masih jadi kendala dan belum ditemukan solusinya gimana ini. Noken keroak-keroak terus, geng. Ya, mungkin dari kalian ada info-info gimana sih cara memecahkan masalah ini, si noken-noken gawang keroak ini gimana ya. Bisa komen di bawah, geng. Siapa tahu nanti terpecahkan dan ditemukan solusinya ya. Bagi kalian yang mengetahui, tolong komen di bawah. Nanti biar sama-sama belajar ya. Kita masih sama-sama belajar, geng. Gak ada kata senior junior di sini. Mas, asat lah, Mas. Merebut anjir, asat apa? Emang sukanya gini, geng, motornya berebut-berebut gila nih ya. Tet. Bancelik. Wah, rem depan beneran gak ada, geng. Angel banget ini ya. Motor kayak gini kok masih buat derek kan, geng? Gak pakai rem depan loh. Rem belakangnya juga agak ngeblong. Aduh. Kurang safety ini buat derekan, geng. Kurang safety. Asu! Goblok. Kucing emang gitu, geng. Bukannya ngindar malah nyebrang aja loh. Kalau ketabrakan repot. Dadak nyelamet. Ya, pengalaman buruk saya dulu pernah nabrak kucing ya. Ya, sebelum diselamati ya, saya kecelakaan berkali-kali, geng. Ya, alhamdulillah setelah diselamati ya, aman jaya. Bismillah saja naik motor, hati-hati, geng. Kucing itu, wah, bahaya. Sebentar lagi sampai di perempatan Semampir. Perempatan yang banyak itunya,
CCTV, geng. Lah enggak apa-apa, ini aman kok. Pakai motornya Mas Yudis ini. Nanti kalau ketilangan motornya Mas Yudis, bukan motornya saya ya. Jadi santai saja. Bahkan macet lagi kan, macet lagi. Misi, misi, misi. Kayak tukang bodol jalan gue. Bodol itu gelem dandani ora. Jalannya pada brikul-brikul. Ya, udah sampai di sirkuit daerahnya Banjarnegara, geng, di Jalan Semampir. Apa ana banci kane? Banci kan. Aduh. Motor angel ya, geng. Udah gasnya atas. Dislah susah. Nokennya kuat. Nokennya kena. Aduh, 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 aduh. Ya, Pak. FSP mesin terlalu ekstrim. Ya gitu resikonya, geng. Biasa bawa embok. Oh, dalannya sih embok kok, telaksan-telaksan. Goblok. Kita gas slow aja. Nggak usah buru-buru. Buru-buru mau ngapain. Ya, sambil nyore-nyore lah. Sambil nyore-nyore. Sambil menunggu azan maghrib, geng. Ya, cara-caranya ini pura-pura ngabuburit. Pura-pura ngabuburit pakai Tiger Naked. Eish. Gak berani nyengkek, geng. Takut ada apa-apa ya. Namanya pakai motor orang ya, harus hati-hati. Kecuali naik motornya sendiri galau-galau gak apa-apa, geng. Wah! Gak kelihatan jeglongannya, geng. Resiko naik motor di belakang mobil. Ish, gawa cacilik, ora eleman. Cari aman saja lah, jangan di belakang mobil. Celes, celes. Takutnya kena lubang, Lur. Wis, rame banget dalane lah. Ada fuck boy, kejar-kejaran. Besok ya, kapan aneh aku tuku CRF, geng. Kita kopdar. Kopdar CRF. Tinggi doang kenteng kagak apa. Uy. Slow. Cocok jumping na, Mas. Oh, 2-3 lora jumping na. Maning ke, jimaning ke, buri ke, di orang nyalip teneng, jujul jumping na mas, gue motor trail, gue melaku tok ini cukup priwer jumping na, melaku gue tok, sok gune kaki nanya si tayeng, jumping na jujul, udah nggak usah misu ke, nggak usah misu bulan puasa, astagfirullah. Aduh. Coba tengok lewat kiri, bisa nggak? Oh, bisa. Pelan-pelan saja, slow. Ini jangan ditiru ya, kecuali kalau dalam keadaan kepepet kayak gini. Yuk, salib, ayo. Wal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 a. Aduh. Ya, lumayan enak sih motornya. Walaupun noken dalam keadaan kena ya, geng. Wah, kasihan sekali kok. Celes. Nyabrang sisan, goblok. Nyabrang ragu-ragu tuh loh. Kontol odon. Oh, nyabrang sekalian. Kan sini bisa persiapan ngerem gitu loh. Jangan malang di jalan kayak tadi. Tol kon. Ya, ini mohon maaf kalau backlight ya.
Ini serius, arah ngulon panas banget, geng. Terang sore, kayaknya udah masuk musim kemarau. Udah mulai panas terus ini ya. Udah 5 hari berturut-turut berarti. Udah 5 hari berturut-turut terang sore terus, geng. Ngerem dulu. Paido lagi ah. Jajal jumping na. Dua trail ora jumping-jumpingan. Jajal Mas. Jumping na jajal. Arah kepriwe sih? Dua trail ora jumping-jumpingan. Ya peh. Jalan so good bae. Sogone kaki nenyang sih mumbul-mumbul. Sirkuit jaraknya Banjarnegara, geng. Ya emang jarak tempuhnya lumayan ekstrim ya, nggak kalah ekstrim sama jalur herek mana itu katanya yang lagi viral, jalan Jogja Magelang. Di sini juga ada. Gak usah jauh-jauh kalau mau herekan, geng. Ngapain herekan jauh-jauh sampai ke Jogja Magelang, di Banjarnegara aja ada kok. Ya emang apa posisi herek-herekan di semua kota, nggak cuma di Jogja, di Banjarnegara, dan di semua kota itu masih zona merah nih menurut saya ya. Contohnya saja nggak usah jauh-jauh, di Banjarnegara saja setiap malam minggu itu banyak banget polisi, geng. Baru jam 8 aja udah banyak patroli. Wah emang udah nggak cocok sekarang ya. Ya karena saking ramenya, geng, karena saking ramenya herek tolkon. Ya enggak. Apa ya? Ya wis tak konteni. Ya enggak kayak zaman dulu pas herekannya saya masih bertiga ya. Saya Mas Yudi sama Adit GL itu masih aman-aman aja, Lur. Cuma bertiga. Ngetan ngulon bertiga, enggak kayak sekarang, geng. Wah, tiap malam Minggu. Apa? Pemandir aja itu penuh. Sampai enggak bisa buat parkir ya, meresahkan ya karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya membuat keresahan, geng. Banyak warga-warga sekitar sirkuit herek Banjarnegara itu yang ya menyampaikan keluh kesahnya mungkin ya kepada pihak yang berwajib, dan akhirnya jadi sering ramai polisi patroli itu setiap malam Minggu, geng. Ya untung udah pernah ya, udah bosen lah. Ngapain lah? Sekarang ya tinggal menikmati hasilnya saja. Tinggal ngeliput-ngeliput herek saja, enggak usah ikut herekan, geng. Ya sekali dua kali boleh lah, sekali dua kali boleh herean. Jangan Mas, nah karep jaluk ngomong dawek Mas, adanya sih ngomongnya Mas. Apa? Karep paling ngono kondisi ta Pak? Paling ngono kondisi? Ngijoli motor? Ya. Ya ini ceritanya Mas Judis mau nganterin saya ke rumah, geng. Ya karena tadi saya posisi pas ngembaliin motornya Mas Mega itu dari rumah sendirian ya. Teman-teman lagi pada tidur, nggak ada yang bisa diajak buat ngembaliin motor. Jadinya tadi saya ngontak Mas Judis. Tak kira tadi ya sempat nggak, bukan nggak balas, udah balas. Cuma posisi lagi di rumahnya istrinya itu di Watu Celeng ya. Katanya nggak bisa. Ya. Dengan modal nekat dan semangat saya OTW sendiri ke Banjarnegara tadi ke workshopnya Mas Mega, geng. Niatnya pulangnya mau ngebis. Alhamdulillah Mas Yudusnya ternyata bisa nyusul dan bisa nganterin saya pulang ke rumah. Ya alhamdulillah ya. Jadi nggak ngebis. Soalnya tadi agak ya mang-mangan ya, karena pas saya dari Kulon lihat ke arah Ngetan itu nggak ada bis satupun, adanya mikro, geng. Nah ini baru kelihatan. Dari tadi nggak kelihatan, geng, bisnya baru lewat ini sore-sore ya. Ya mungkin karena efek puasa, jadi lewatnya sore sekalian ngabuburit bisnya, geng. Siang-siang pada tidur mungkin ya. Mayu Mas lah, priwe sih, alon teman. Entennya apa, long? Dalan amba kok. Rating-rating tok nyali porasi ke priwe.
Mandek sit, lampu abang. Yuk, gas maning. Mayu, Esa, hei. Akeh krikil, geng. Uish. Ya, lewat jalan sini harus sabar, geng. Ya, emang dulunya sini buat balap ya. Sebelum banyak tanggul-tanggul, sebelum anak-anak alay menyerang, geng. Sini buat balapan. Ya, untuk 500 meternya bisa lah di sini dapat, Lur. Cuma ya karena pola anak-anak alay. Jadi dikasih tanggul sama pihak PLTA ya. PLTA apa PLTU ya? Lah, selarati. Jadinya dikasih tanggul banyak banget. Sebenarnya enak di sini buat balapan, geng. Ya, daripada balapan di jalan raya ya, sebaiknya ya pemerintah ya menyediakan jalan, ya bukan jalan sih, menyediakan tempat. Menyediakan tempat untuk kita sebagai yang punya motor-motor apa sih, yang pengen nyeting gitu loh. Dikasih tiket enggak apa-apa, Pak. Dikasih tiket enggak apa-apa, yang penting kita disediakan tempat untuk nyeting motor loh, biar kita enggak balapan di jalan raya ya. Ya, mbok siapa tahu besok enggak tahu tahun berapa ya dibikinin sirkuit kan. Ya, enggak ada yang tahu, geng. Ya moga-moga saja ya dalam waktu dekat dibikinin sirkuit. Iya, buat 500. Dari 200 sampai 500 lah cukup, enggak apa-apa. Gepyak. Orang kok tleser kok rosa temen kok. Ya, ya kayak mungkin itu tadi sekilas yang romet sidik lah. Ngromet-ngromet ora penting ya karo motor nekat, Lur. Posisi lagi ora tayang go banter karena no kena kroak. Ya, oke, ini bentar lagi sampai di rumahnya Mayudis, mau nuker motor. Mau nuker motor buat nanti nganterin saya pulang ke Kelampok, geng. Minggir ora. Hei, minggir ora, minggir ora. Endi motore, ora anak. Ki mateninya kepriwe? Kayak gini mungkin ya. Wah, gitu, Lur. Wong ora weruh iki. Ki sonakane bayar, Pak. Apa hilang? Nah, kandangin lah. Anu motor tank banter ora, no konek kroak. Ah. Kandangnya baik. Kok ngapa sih? Ayo yung kecantel anjing. Wis kok kene baik sampe lu melu ngulon. Melas, mau tambah kroak, no konek. Hah? Tenggetan truk lambe. Ada apa tuh ngelenyong apa? Ya oke, mungkin cukup sekian konten saya pada sore hari ini. Sampai jumpa di konten-konten saya yang lainnya. Tidak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah channel sudah support channel saya dari awal sampai ke titik ini ya, geng. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tok-toknya.